Hi friends, welcome back to Junior Purba. Hari ini kita beberapa YouTuber mau collab di rumah aja dan tips-tips biar betah di rumah dan biarpun di rumah tapi kita nggak merasa bosan. Apa saja yang harus kita lakukan? Dan saya memang setelah pemerintah menyatakan lebih baik di rumah dan saya memutuskan di rumah aja dan membuat saya tidak bosan itu saya sering masak dan belajar masak, dan selain itu juga saya bercocok tanam dan saya akan nunjukin tanamannya nih. Nah, ini saya tanam, ini sepertinya pohon pepaya, ini kangkung, ini ada kayaknya kunyit, belum tumbuh tuh, baru mau keluar. Dan ya ini ada kunyit juga, ini buah bit, dan buat kompos sendiri nih. Kalau teman-teman punya bahan makanan yang tidak, yang bisa menjadi tanah itu bisa dijadiin kompos. Dan saya jadikan kompos. Jadi tipsnya biar jangan bosan di rumah, satu, kita harus bangun tepat waktu. Kalau biasanya bangun jam 7, bangun jam 7. Terus habis itu masak, habis masak mandi, habis mandi kerjakan seperti pekerjaan kantor yang bisa dikerjakan di rumah karena sekarang kerjanya di rumah, dan olahraga teratur. Dan kebetulan kita punya kolam renang, jadi olahraganya itu bisa berenang. Jadi biarpun di rumah enggak buat kita tambah gemuk karena kita masih olahraga. Dan buat teman-teman semuanya, tetap stay at home selama pandemi virus yang lagi viral ini ada, dan tetap semangat, keep healthy, keep happy, dan tetap semangat. Kita semua berjuang tetap stay at home. Kalau tidak ada yang sangat penting untuk keluar, nggak usah keluar sampai pandemi virus ini bisa berlalu. Dan bagaimana video collab kita sesama YouTuber? Yuk kita mau lihat. Tapi sebelumnya buat kamu yang belum subscribe, di subscribe dulu ya dan dibunyikan loncengnya. Yuk let's check it out. Hi guys, welcome back on my channel Dream Journey. Gua barusan selesai olahraga pagi, kemudian jam 10 kegiatan gue adalah berjemur. Itulah guys, kegiatan yang kita lakukan ketika stay at home. Jadi melakukan kegiatan-kegiatan yang bermanfaat. Kita bisa, kita pasti bisa. Saya dari channel Tips Bunda Mia untuk Dream Journey dan semua teman-teman dan sahabat sehat yang ada di seluruh Nusantara. Mari kita tetap di rumah saja, berantas COVID-19 dengan cara memutuskan mata rantainya. Karena kita sayang Indonesia. Di rumah saja, di rumah saja, di rumah saja. Halo, aku dari channel Fitri Oni, channelnya Parenting dan Fashion. Aku mengajak kamu semua untuk sukseskan program pemerintah. Ayo kita putuskan rantai COVID-19 dengan cara jangan keluar rumah dulu. Kalaupun terpaksa, gunakan masker, oke? Pakai hand sanitizer. Tahu kan cara menggunakan hand sanitizer? Sering-seringlah cuci tangan juga. Cara menggunakan hand sanitizer, ya, kita beli hand sanitizer, kita bilas, sela-sela jarinya juga, jempol, terus kuku-kukunya, kunci, dan begitu caranya. Oke, sering-seringlah cuci tangan, jaga kebersihan, minum vitamin, makan buah dan sayur yang cukup, oke? Terus, jangan lupa kita selalu di rumah aja. Ngomong-ngomong tentang di rumah saja, menurut aku dengan di rumah saja pun kita sebenarnya itu nggak mati gaya atau mati ide untuk tetap berkreativitas. Bahkan dengan momen di rumah saja ini, kita jadi mempunyai banyak waktu untuk me time atau waktu untuk diri kita sendiri, untuk mengembangkan
diri dan mengembangkan potensi yang kita miliki untuk tetap berkreativitas tentunya. So, tetap patuhi aturan pemerintah untuk tetap di rumah saja. Oke, guys, dan tetap stay positif tentunya. Karena ada virus namanya corona. Ayo kita hentikan. Jagalah kesehatan. Rajinlah cuci tangan, kuy. Makan buah dan sayur supaya kita semua sehat. Ayo kita lakukan. Teman-teman, sesuai anjuran pemerintah, kita di rumah aja dulu ya. Skuy bye. Assalamualaikum teman-teman, aku Maria Browning. Nama channel YouTube ku adalah Maria Browning di Alaska. Di tengah pandemi COVID-19 ini, aku gak mau ngebahas tentang bagaimana cara kita untuk menjaga diri segala macam, karena aku yakin kalian pasti sudah sering dengar, sering baca seperti pakai masker atau jaga jarak, bla bla bla. Enggak, aku di sini hanya mau berbagi cerita aja gimana kegiatan aku selama di rumah, dan itu menyenangkan buat aku sendiri. Nah, kalau kalian punya minat dan senangnya olahraga, kalian olahraga aja tiap hari. Kalau misalnya kalian suka dandan aja tiap hari. Kalau misalnya kalian suka berkebun, itu nggak ada alasan. Ah, kan nggak ada ini, nggak ada itu. Kita bisa online untuk beli tanah, beli pot atau pot yang ada di rumah aja yang bisa kita manfaatin. Kayak aku, ini kebunku. Ini dari bawang putih, dari cabai, dari kentang, dari wortel. Nggak ada alasan apapun untuk beraktivitas. Dan ada lagi yang paling menyenangkan buat aku adalah lihat-lihat tempat belanja online. Karena aku hobinya berkebun, jadi aku dari kemarin itu seharian ngeliatin harga-harga kembang, harga-harga pot. Cukup membuat aku sibuk. Jadi buat kalian yang ada di rumah, sebisa mungkin jangan biarkan waktu kamu bengong. Lakukan sesuatu buat kalian sibuk. Oke, stay safe semuanya. Halo semuanya, jangan lupa tetap stay at home dan hidup sehat ya, untuk memutus penyebaran virus corona. Ingat social distance dan physical distance. Dan kalaupun mendesak untuk keluar rumah, jangan lupa sering-sering cuci tangan dan gunakan masker ya semuanya. Stay safe and stay healthy semuanya. Semoga kita semua dijauhkan dari virus corona ya. Bye guys, be safe, be healthy, God bless you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari YouTube channel Familia Nurali di Barcelona. Sudah 5 minggu kami di karantina sejak tanggal 14 Maret 2020. Dan kami mengikuti perkembangan COVID-19 ini dari berita. Semakin banyak yang tertular, semakin banyak tenaga medis juga yang menjadi korban. Jadi teman-teman semua yang melihat video ini, mendengar obrolan kami mau menghimbau dan memohon kepada kalian semua untuk tetap berada di rumah dan tetap semangat berada di rumah. Jaga kesehatan dan jaga orang-orang yang kalian cintai dari COVID-19 ini. Dan bagi yang masih bekerja, silakan tetap bekerja, tapi sesuai dengan anjuran dari pemerintah. Tetap memakai masker, jaga jarak, dan sering cuci tangan. Jaga kebersihan. Hai, nama aku Elin dari Michigan, Amerika. Ayo sama-sama kita putus penyebaran virus COVID-19 ini dengan cara di rumah aja. Jadi kita kerja di rumah, belajar di rumah, dan beribadah di rumah. Untuk kalian yang terpaksa keluar rumah, jangan lupa gunakan masker, jaga jarak, dan rajin-rajin cuci tangan dengan sabun minimal 20 detik.
Dah, stay safe. Hi, my name is Cahaya. I'm 7 years old and I live in Barcelona in Spain. In Spain, it has already been locked down for 1 month. I have been in my house for 30 days. Doesn't matter, because we stay home to stay safe. And there's many things to do that are fun at home too. You can like sing, dance, paint, and many things more. And also, you can learn new things. Because I learned to play the guitar, and I did new experiments with my little brother. And you can have much fun at home. Remember, stay safe. Also, you have to stay happy. And stay home. Dari kalian semua, ada yang mau kena virus corona enggak? Kalau enggak ada yang mau kena, ingat, jangan keluar rumah. Tahu enggak, virus ini berbahaya banget loh. Bila kena, teman-teman kerabat bakalan menghindar dari kita. Bila kalian sayang terhadap nyawa kalian dan pengen lebih lama lagi berkumpul bersama keluarga sanak saudara, ingat. Ingat ini, di rumah aja. Satu kali aku ulangi, di rumah aja untuk mencegah virus ini berkembang biak. Itu saja salam dari saya, Kevin Susanto Black. Wassalam. Hola, saya Evi dari Evi Anwar Channel. Saat ini saya tinggal di Kolombia. Sama seperti di Indonesia dan juga di belahan dunia lainnya, wabah corona juga ada di sini dan angka positifnya terus naik. Dan kami di sini juga sudah melakukan karantina sudah hampir 1 bulan. Dan buat teman-teman yang ada di Indonesia dan dimanapun kalian berada, kalau bisa tinggal di rumah dan bekerja dari rumah, please di rumah aja supaya kita bisa melewati masa-masa kritis ini sampai selesai dan kita semua tetap sehat, oke? Ciao!